Akhir pekan lalu, UFC mencoba membuat divisi flyweight menjadi lebih menarik dengan meluncurkan fighter tidak terkalahkan asal Jepang mereka, Tatsuro Taira. Ia diadukan dengan mantan title contender sekaligus number one contender saat ini, Brandon Royval. Tatsuro Taira yang terus menghabisi lawan-lawannya di UFC dengan mudah, diharapkan akan menjadi wajah baru UFC flyweight, atau setidaknya memberikan warna baru bagi divisi ini. Namun angka di samping nama atlet-atlet UFC memang tidak bohong. Brandon Royval sebagai ranking 1 divisi ini mampu menghentikan langkah ambisius Tatsuro Taira. Kini mimpinya untuk membawa bendera Jepang memperebutkan sabuk juara UFC flyweight harus tertunda sementara. Awalnya kita pikir begitu, tapi ternyata tidak. 2 bulan setelahnya, di akhir tahun 2024 ini, dalam UFC 310, sabuk UFC flyweight akan diperebutkan oleh kontender dari Jepang bernama Kai Asakura. Mungkin brother semua baru mendengar nama ini, dan wajar saja, karena perebutan sabuk juara UFC flyweight besok memanglah debut Kai Asakura di UFC. Mengapa bisa begini? Siapa Kai Asakura? Dan kenapa debutnya di UFC bisa langsung meloncati kontender-kontender lebih layak seperti Brandon Royval, Brandon Moreno, atau Kai Kara France? Selamat datang kembali di channel Radio Tempur, dan selamat datang di preview awal UFC 310. Sebelum membahas co-main eventnya yang kontroversial, mari kita bahas dulu main eventnya yang bisa dibilang sudah diduga, tapi tetap membuat kita bersemangat membaca beritanya. Belal Muhammad akan bertanding melawan fighter yang paling ditakuti di UFC welterweight, Shavkat Nurmagomedov. Setelah penantian panjang 8 tahun sejak tahun 2016, akhirnya mimpi Belal untuk menjadi juara welterweight terwujud. Namun tidak sampai 5 bulan, sabuk impiannya tersebut sudah langsung ingin dirampas darinya. Sejak dulu Belal dibenci mayoritas fans MMA karena dipandang membosankan. Selama karirnya di UFC, ia hanya pernah menang finish 1 kali melalui TKO dan 1 kali melalui submission. Sisanya, semuanya penilaian juri. Belal hanya menggunakan gulatnya untuk memenangkan papan skor melalui ground control. Meskipun, ya ini MMA, apa yang dilakukan Belal sah-sah saja. Bukan Belal yang salah sudah menimpa lawannya di bawah, tapi lawannya lah yang salah karena tidak bisa berdiri dari bawah. Meski sudah menjadi juara dengan membungkam hatersnya melalui dominasinya atas Leon, Belal masih dibenci. Untuk itu, ia coba menaikkan popularitasnya melalui personalitinya. Dan sayangnya, personality ini justru coba dikubur oleh sesama fighter yang juga memiliki personality di dunia maya, seperti Ilia Topuria dan Conor McGregor. Berawal dari komentar Belal yang membela saudaranya Islam Makhachev ketika Ilia Topuria mulai menantangnya. Dari situlah bibit perselisihan ini timbul. Akhirnya, dalam live Instagram Topuria, ketika ditanya siapa yang ia pegang dalam matchup Belal versus Shavkat, Topuria menjawab, "Belal versus Shavkat. Belal, he's a fake champ. He's a fake. I think right now in the welterweight division, the one who will come back and will take the belt again, it's Kamaru Usman, in my opinion. Easy work for Usman." Melihat hal ini, Belal merespon, "Bukankah si culun ini baru saja membeli sabuk BMF palsu untuk berpose? Dia mulai menjadi Colby Covington versus Georgia." Dan Ilya langsung membalas keras dan mengganti julukan Belal menjadi Belal si pengendus selangkangan Muhammad. Tidak sampai di situ, Ilya melanjutkan dengan sebuah cuitan, "Tidak ada finish, tidak ada knockout, tidak ada knockdown, tidak ada pacar, tidak ada anak. Belal tidak pernah menyelesaikan baik laki-laki maupun perempuan." Belum selesai di roasting Topuria, Conor McGregor yang sedang mabuk ikut merosting Belal yang kemudian cuitan ini ia hapus. Katanya, "Saya akan senang untuk menghantamkan hook kiri saya pada tempurung kepala Belal dan menjadi juara 3 divisi. Saya akan melakukannya dengan mudah dan cepat. Saya akan melubangi tengkoraknya dengan mudah. Perjuangan untuk bisa kembali ke oktagon benar-benar melelahkan. Saya sangat sedih dengan pertandingan 29 Juni saya yang dibatalkan. Untuk bisa si gelandangan ini menjadi juara UFC welterweight dengan 0 knockdown di rapotnya sangatlah buruk. Fighter penghasil uang paling kosong sepanjang sejarah modern UFC." Untuk ucapan terakhir Conor ini banyak yang menganggap benar. Meskipun UFC adalah kompetisi, tetap saja ini adalah bisnis.
dan UFC butuh juara yang menarik lebih banyak masa. Ditambah lagi, kekalahan proyeknya Sean O'Malley kemarin di tangan seorang pegulat. Dana White harus memikirkan cara untuk membuat UFC kembali menarik. Dan caranya adalah dengan langsung mengadukan bela yang baru saja menjabat melawan Shavkat Rakhmonov. Meskipun bukan dari Amerika dan bahkan tidak bisa berbahasa Inggris, Shavkat berhasil mencuri hati fans dunia dengan kemampuan bertandingnya. Sama halnya seperti Alex Pereira, tidak pandai bicara, tapi biar tangan dan kaki yang bicara. Ini adalah kesempatan bagi UFC untuk menggulingkan era juara pegulat UFC. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi kesempatan besar bagi Belal Muhammad untuk membungkam para haters sekali untuk selamanya. Karena jika Belal berhasil mengalahkan Shavkat, sudah tidak ada lagi nama yang tersisa untuk mengusik tahtanya. Sekarang lanjut ke co-main event, Alexandre Pantoja versus Kai Asakura. Kai Asakura merupakan juara dunia bantamweight dari promotor legendaris Jepang, Rizin. Namanya sangat populer di Jepang berkat gaya bermain yang agresif. Di tahun 2023, Kai Asakura mengagetkan panggung MMA dengan memberikan pengumuman bahwa dia akan menanggalkan sabuk juara Rizin bantamweightnya karena ia akan bergabung dengan UFC. Di tahun 2023 itu, Sean O'Malley masih menjuarai UFC bantamweight. Umar sedang diadukan dengan Corrison Hager dan Merab sedang berkampanye untuk bisa naik ke atas. Dengan dimasukkannya nama Asakura dalam bantamweight yang sedang panas-panasnya, tentu akan menjadikan bantamweight sebagai divisi primadona. Namun ternyata Kai Asakura justru masuk ke kelas flyweight. Hal ini tentu sudah menjadi pertimbangan, di mana sepertinya postur tubuh merupakan pertimbangan utamanya. Kai Asakura dan Merab Dalishvili pernah berlatih bersama, dan dari latihan bersama inilah mungkin Kai merasa divisi flyweight adalah pilihan yang tepat. Namun menariknya, ia bisa langsung melangkahi banyak orang seperti rekan satu negaranya sendiri Tatsuro Taira yang harus menempuh jalur berdarah dari belum ranking 15 besar, 10 besar, dan terakhir 5 besar kemarin. Dan itu pun masih gagal mendapat posisi perebutan sabuk. Tapi tentu saja yang paling ironis adalah Muhammad Mukaev yang berjuang mati-matian dengan rekor tidak terkalahkan. Tapi jangankan posisi perebutan sabuk, belum sampai sana pun dia sudah ditendang oleh UFC. Yang pasti UFC memiliki pertimbangannya sendiri. Namun dari segi bisnis, pilihan ini adalah pilihan yang tepat. Betul, banyak nama yang lebih layak dari Kai Asakura. Tapi kerennya Dana White adalah dia bisa membuat matchup yang di satu sisi memang tidak adil, tapi di sisi lain seru juga. Kita mau gebrakan baru di UFC flyweight. Nah, itu dari segi bisnis. Sedangkan dari segi kualitas petarung, semua hanya bisa terjawab dalam pertandingan nanti. Itu dia preview singkat co-main event dan main event UFC 310. Untuk preview awal ini, siapa nih yang kalian pegang? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.